salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي أستغفر من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي قلبي ومقراتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على ممه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي ظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأبدل الكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحزاب آيات 1. يا أيها النبي وهاي نبي وهاي كنجن نبي محمد wahai nabiyuna Muhammad, wahai para nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan engkau ikuti langkah-langkah orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, wahai kanjeng nabiyuna Muhammad, ittaqullah. Kanjeng Nabi masih disuruh takwa kepada Allah, padahal kanjeng Nabi sudah pasti takwa kepada Allah.
Maksudnya apa takwanya ini? Maksudnya ditingkatkan. Ketakwaannya ditingkatkan. Ketakwaannya para nabi itu berlevel-level. Jadi harus ditingkatkan. Karena kita termasuk umat Nabi Yuna Muhammad, jadi kita harus juga ibak Nabi, meniru kanjeng Nabi. Apa itu? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa, makna takwa itu apa? Menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Padahal takwa itu adalah mahkota. Bahwa takwa itu sesungguhnya maknanya itu adalah hadiah berupa mahkota yang dinamakan mahkota ketakwaan dari Allah. Dari hasil apa? Dari hasil keimanan kita, yang sampai keimanan kita itu, keyakinan kita itu mencapai kesempurnaan keyakinan atau keimanan, akmalul iman atau akmalul yakin. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan kita tiru kelakuan perbuatan orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi kita enggak boleh meniru perbuatan orang kafir. Apa? Menutup dirinya dari petunjuk Allah. Menutup kupingnya, menutup mata hatinya dari petunjuk yang datang kepadanya. Itu namanya kafir. Jadi orang kafir itu menutup dirinya dari petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan lewat kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Kalau masa sekarang yang dilewatkan oleh para penerus kanjeng Nabi Yuna Muhammad, yaitu para ulama. Wal munafikin, dan kita tidak boleh meniru perlakuan, kelakuan, perbuatan orang-orang munafik. Orang-orang munafik di depan iya, di belakang tidak. Orang-orang munafik yang zahir tidak sama dengan batinnya. Orang-orang munafik juga termasuk orang yang mengajak ke arah kebaikan, mengajak menyuruh orang melakukan ibadah padahal diri sendiri tidak melakukannya. Itu juga munafik. Mengajak kita berbuat baik sedangkan dirinya sendiri tidak berbuat baik. Mengajak orang lain bersabar ternyata dirinya sendiri tidak bersabar. Mengajak orang lain jujur, mengajak orang lain empati sedang dirinya tidak jujur, tidak empati. Itu namanya munafik. Lain di luar, lain di dalam. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang diyakini, itu munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik itu dohiran maupun batinan. Dohir dan batin kita, Allah itu maha mengetahui. Hakiman, Allah itu maha bijaksana. Allah itu bijaksana. Hakim, dia adil. Kalau siapa yang berusaha sungguh-sungguh, pasti sama Allah dibantu untuk mencapai cita-citanya. Yang penting kerja, yang penting niatnya sungguh-sungguh, kerjanya sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, pasti sama Allah dibantu. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang disungguh-sungguhkan itu. Misalkan dia punya cita-cita ingin menjadi orang yang kaya dermawan, yang bermanfaat bagi sekitarnya, manfaat bagi manusia lainnya, pasti dengan kesungguhannya Allah bantu memudahkan pencapaian apa yang dia cita-citakan. Syaratnya apa? Ittaqullah. Bertakwa kita kepada Allah. Wa may yattaqillah, kata Allah di ayat lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka aku yang akan membuat jalan keluar dari kesulitan, dari kesusahan yang engkau alami. Kalau kita punya kesusahan, Allah yang akan membukakan jalan kebahagiaan buat kita.
Kalau kita mempunyai masalah, Allah yang akan membuat jalan keluar dari permasalahan kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Makanya kita harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Tak boleh kita husnudzon apalagi kepada Allah. Yang penting kita bertakwa, kita tidak mengikuti kelakuannya orang kafir. Tatkala diberi petunjuk dia tidak mau, tatkala menyuruh orang lain berbuat baik dirinya sendiri tidak melakukan. Allah lah yang maha mengetahui secara zahir maupun batin. Innallaha yanduru la yanduru ajsamikum wa suwarikum. Allah itu tidak melihat wajah dan bentuk dari tubuh manusia. Walakin yandur, dan sesungguhnya Allah itu melihat fi kulubikum wa a'malikum, melihat apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang diperbuatnya, yang diamalkannya. Apakah sama apa yang ada di dalam hatinya juga apa yang ada, apa yang sesuai dengan perbuatannya. Hati dan perbuatan harus sinkron, harus sama. Itu namanya ikhlas. Pasti diterima. Syaratnya ikhlas dan berbuat amal ibadah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Yunus Muhammad, pasti diterima. Karena syaratnya diterimanya sebuah amal, dia mempunyai ilmu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Yunus Muhammad dan melakukannya secara ikhlas. Wattabi ma yuha, dan ikutilah apa-apa yang diwahyukan ilaikah kepada engkau ya Muhammad min rabbika, dari Tuhanmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yuha? Wahyu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad melakukan sesuatu itu bukan atas dasar nafsunya, namun atas dasar petunjuk wahyu dari Allah. Tidak melalui perintah nafsunya, bukan karena bernafsu dia, namun itu karena ada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya kepada kita sebagai umatnya, apa itu ilham? Turunannya dari wahyu itu ilham. Apa itu kerentek? Tatkala kita mau melakukan amal kebaikan, jangan sampai kerentek yang pertama kali keluar dari hati kita itu tutupi. Kerenteknya baik, lanjutkan bismillah. Contohnya Pak, contohnya misalkan kita itu tatkala di jalan kita bertemu dengan seorang fakir miskin, ada kerentek di dalam hati kita untuk memberi dia 100.000. Kerentek pertama kali itu jangan ditutupi. Loh, aku kan ke pasar ini kan mau beli buah, cuma bawa uang 100.000, kok ada kerentek disuruh ngasih pengemis itu 100.000, kasihkan. Itu namanya ilham dari Allah, turunannya dari wahyu. Kalau kepada Kanjeng Nabi itu namanya wahyu, kalau kepada kita namanya apa tadi? Ilham. Sama-sama juga wahyu sebetulnya, tapi beda kelas. Kita umatnya Kanjeng Nabi Yunus Muhammad. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita perbuat. Khabiron secara detail. Khabir itu Allah zat yang mengetahui secara detail, sangat detail perhitungannya Allah itu. Dari yang kecil amal perbuatan kita itu diketahui. Kerentek aja diketahui. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah selalu punya kerentek ke arah kebaikan. Kerentek baiklah ya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan kita harus bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil kita.
Tawakal itu wakil, mewakilkan. Kalau misalkan saya mewakilkan undangan, saya nggak bisa datang karena ada acara yang mendadak atau lebih penting, terus undangan itu saya wakilkan ke adik saya atau ke anak-anak di asrama, saya wakilkan, leh, wakili aku leh untuk tahlilan leh, karena aku ada acara lebih penting. Mewakilkan, namanya mewakilkan. Mewakilkan kepada manusia dengan mewakilkan semua urusan kepada Allah tidak sama. Kalau kita mewakilkan kepada manusia, bisa jadi orang yang kita wakili itu pengetahuannya lebih rendah daripada kita. Dan juga perwakilan yang kita berikan kepada orang yang kita wakilkan tadi itu bisa kita tarik balik perwakilan itu. Enggak jadi deh, enggak jadi. Kamu disuruh mulai tadi enggak berangkat-berangkat, enggak jadi. Kamu enggak usah tahlil, Luis. Digantikan Agus yang berangkat. Jadi perwakilan kita yang kita berikan kepada seseorang bisa kita tarik. Dan pengetahuan seseorang yang kita wakili bisa jadi lebih rendah dari pengetahuan kita. Namun sebaliknya, apabila kita bertawakal mewakilkan segala sesuatu kepada Allah, Allah maha mengetahui, Allah maha berilmu, Allah maha kuasa. Syaratnya supaya kita bisa mewakilkan segala sesuatu kepada Allah, syaratnya kita harus berikhtiar secara sungguh-sungguh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, kita harus bekerja ikhlas. Itu kita harus lakukan terlebih dahulu. Habis itu kita tingkatkan ketakwaan kita, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, terus berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan takut kekaguman kepada Allah, mengharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah, baru kita bertawakal kepada Allah. Maknanya apa? Kita kalau ingin mewakilkan segala sesuatu kepada Allah, syaratnya kita harus berikhtiar terlebih dahulu. Balik, sebaliknya kalau kita mewakilkan kepada seseorang, kita tidak harus berikhtiar terlebih dahulu, tinggal nyuruh aja, kamu anulih, kamu sana pergi tahlil, udah. Kita nggak harus tahu, nggak harus bekerja dulu, nggak harus. Jadi perbedaan kita mewakilkan pekerjaan atau perwakilan apapun kepada manusia, sesama manusia, dan kepada Allah itu sangat berbeda. Syaratnya kalau kepada Allah kita mewakilkan segala sesuatu kepada Allah, syaratnya kita harus berikhtiar secara sungguh-sungguh, beribadah secara sungguh-sungguh, bukti takwa kita kepada Allah, dan berdoa kepada Allah sungguh-sungguh dengan rasa takut, dan menggantungkan permohonan kita sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa cita-cita kita, keinginan kita, kebutuhan kita oleh Allah akan dikabulkan. Habis itu baru kita tawakal kepada Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, hati kita ditingkatkan keimanan kita oleh Allah, sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah, sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah orang kafir, orang munafik, karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Semoga kita mengikuti apa kata hati kita, yang itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah, sehingga kita, cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imam rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma jahilna warzuq
ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا